أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله معاشر المسلمين الإخوة عزني الله وإياكم جميعا Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan uh, lanjutan ini yang insya Allah kita akan membahas kisah para Nabi dan Rasul sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis yang kita ambil dari Kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Kathir rahimahullah Taala. Bahwasanya mempelajari tentang Sirah dan juga kisah para Nabi dan Rasul merupakan kemuliaan dan kewajiban bagi kita. Sebagaimana kita katakan, bahwasanya cinta kepada rasul-rasul Allah merupakan bukti keimanan dan sempurnanya iman seorang hamba, karena termasuk dari rukun iman adalah mencintai rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani sifatnya, meneladani akhlaknya, dan meneladani muamalahnya, karena rasul adalah orang-orang yang mulia. orang-orang suci yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan syariatnya dan juga memperbaiki akhlak manusia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan salah seorang nabi Allah, salah seorang rasul Allah yang mulia yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikhatul kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita mungkin sering mengenal nama Sulaiman, Kita mungkin sering mendengar kisah-kisah uh, yang menarik tentang Nabi Allah ini, yaitu Nabi Sulaiman. Kita mungkin mendengar Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Nabi Sulaiman adalah orang yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan para jin dan juga para burung, dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman juga mampu menundukkan, uh, membuat hal-hal yang menarik, berbicara dengan makhluk Allah yang lain. Mungkin kita sering mendengar kisah-kisah tersebut, dan pembahasan kali ini benarkah kisah-kisah tersebut? Apakah itu hanya sebatas... Uh, uh, pembicaraan orang-orang ataupun ada enggak dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah tentang menceritakan nabi yang mulia ini Nabi Sulaiman maka insyaallah kita akan membahas secara rinci tentang kisah Nabi Sulaiman yang mulia alaihi salam khotul kiram a'zani Allah wa iyyakum jami'an salah satu fakta bahwasanya Nabi Sulaiman adalah keturunan nabi juga keturunan rasul di mana orang tua ataupun ayah dari nabi Sulaiman adalah nabi Daud alaihi salam yang mana semalam kita sudah membahas tentang riwayat hidup dari nabi Daud alaihi salam dan nabi Daud memiliki uh, anak yang bernama Sulaiman makanya disebutkan oleh al-Imam bahwasanya Sulaiman adalah seorang nabi dan putra dari seorang nabi yaitu nabi Daud alaihi salam Maka di sini Al Hafiz Ibnu Asakir As berkata qala bahwasanya Nabi Sulaiman e, memiliki nasab yang tersambung dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Maka di sini kita bacakan bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki nasab bersambung dengan Nabi. Di mana dikatakan e, nasab Nabi Sulaiman adalah Sulaiman bin Daud bin Isha bin Uwaid bin Abir Bin Salman bin Naqsyun bin Waizhanab bin Irm bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yaqub bin Ishaq dan bin bin Ibrahim maka uh, nasab dari nabi uh, Sulaiman berasal dari buyutnya seorang nabi yaitu nabi Ibrahim kemudian setelahnya juga nabi Ishaq dan setelahnya nabi Yaqub dan sampai nanti di keturunan selanjutnya jumpa dengan nabi Daud alaihi salam maka dari keturunan nabi Daud lahirlah nabi yang mulia nabi Sulaiman alaihi salam jami'an bahwasanya adat sebagian asar dari para sahabat Asar dari uh, para pendahulu kita menjelaskan bahwasanya Sulaiman memasuki Kota Damaskus, yaitu ibu kota Syria pada masa itu. Maka, ibnu Makula berkata bahwasanya Nabi Sulaiman uh, yakni Faris dengan huruf "Sod". Maka, uh, nasab dari Nabi Sulaiman ini, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Asy'akir yang tentang nasab yang barusan kita sebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini merupakan e, anak seorang nabi dan cucu-cucu dari seorang nabi pula. Allah wa jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yaitu Qur'an surat An-Naml ayat 16, Allah berkata, "Wa waritsa Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan Ulimna mantiqat al-tayri wa utina min kulli shay inna hadha lahu al mubin Allah subhanahu wa ta'ala berkata Dan Sulaiman telah mewarisi Daud Dan dia berkata Hai hey manusia kami telah diberikan peringatan kami telah diberikan pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu sesungguhnya semua ini benar suatu karunia yang nyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini di mana para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang Sulaiman merupakan anak dari Daud maka Sulaiman di sini mewarisi Daud maka para ulama menyebutkan makna Waharisa di sini adalah mewarisi yang berupa bentuk kenabian dan juga raja, sebagaimana di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang Nabi Daud salam. Kita mengenal Nabi Daud adalah seorang nabi dan juga Nabi Daud adalah seorang raja, raja yang telah diangkat dan menguasai negeri pada saat itu. Kemudian hal tersebut diturunkan kepada anaknya, yaitu Sulaiman yang juga mewarisi kenabian dan kerajaan ataupun kekuasaan. Di sini mengingatkan bahwasanya para nabi itu, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal yang serupa, bahwasanya para nabi tidaklah mewariskan harta benda, Taib. karena para nabi itu tidak mewarisi hal yang demikian, tidak mewarisi harta mereka dan kekayaan mereka. Tetapi Rasul mengatakan bahwasanya para Nabi itu mewarisi, mewariskan ilmu, mewariskan riwayat, mewariskan uh, kenabian tib, kepada keturunannya dan tidak mewariskan harta benda. Dan Rasul dalam uh, hadisnya mengatakan al ulama wa anbiya. ambia. Para ulama adalah penerus para Nabi. Maknanya adalah di sini bukan mewariskan harta benda tib, seperti dirham. ataupun dinar dan lain sebagainya dan harta-harta berharga lainnya tidak melainkan di sini e, makna dari mewarisi para anbiya adalah mewarisi kenabian yaitu ilmu ataupun tanggungjawab amanah dakwah itu yang dimaksud oleh e, al-imam di sini menjelaskan para rasul para nabi tidak mewariskan e, harta benda melainkan mewariskan ilmu dan sampai sekarang ilmu itu masih dijaga dan disampaikan kemudian didakwahkan oleh para ulama maka rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya. Khatil kiram azani Allah wa iyyakum maka di sini yang dimaksud oleh al imam mengatakan bahwasanya Daud eh, Sulaiman telah mewariskan eh, dari Daud adalah mewariskan kenabian mewariskan kekuasaan dan tanggung jawabnya sebagai raja kepada anaknya bernama Sulaiman maka setelah meninggalnya Daud alaihi salam, maka tugas dakwah, tugas penyampaian kalamullah dan juga syariat Allah diteruskan atau dilanjutkan oleh anaknya bernama Sulaiman. Maka yang diwariskan oleh Daud kepada anaknya Sulaiman adalah kenabian dan juga tanggung jawab sebagai penguasa pada saat itu. Khatil kiram Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa qala ya ayuhan nas 'allimna man at-tayr. At ah di sini kabar tentang mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman. Di mana mungkin mukjizat ini adalah mukjizat yang spesial, tidak dimiliki oleh nabi yang lain dan dengan inilah Sulaiman dikenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Sulaiman berupa kepahaman dan pengetahuan tentang bahasa-bahasa makhluk Allah yang lain. sebagaimana kisah yang memang sudah uh, terdengar kita dari kecil ataupun sering diceritakan oleh guru-guru kita diceritakan oleh uh, orang tua kita semasa kecil tentang Nabi Allah bahwasanya dia bisa berbicara kepada hewan bisa berbicara dengan benda berbicara dengan jin berbicara dengan makhluk Allah yang lain ya Allah kabarkan bahwasanya itu benar dan pada saat ini Allah kabarkan bahwasanya ulimna man kata Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan diajarkan kepada Sulaiman itu yaitu bahasa, tata bahasa, cara bicaranya para burung. Sehingga kita mendengar bahwasanya dalam rewat dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki burung kepercayaan, memiliki uh, burung yang mana dia selalu dipercaya oleh Nabi Sulaiman dan sangat bertanggung jawab. Kepada Sulaiman, bernama Burung Hud Hud, dijelaskan dalam Al-Quran tentang kisah dari burung ini, di mana burung ini sangat patuh kepada Sulaiman, dan pada saat itu Sulaiman mengerti dan juga memahami tentang apa yang disampaikan oleh burung yang dipercayainya ini, bernama Hud Hud. Maka dalam riwayat dikatakan bahwasanya Sulaiman diajarkan oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah berupa kepahaman dan juga pengetahuan tentang bahasa hewan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh disebutkan oleh al Imam di sini bahwasanya pada suatu saat Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama rombongannya. Yaitu, bersama rombongannya yang di saat itu mereka sedang berjalan menuju ke suatu tempat, sehingga pada saat itu terdapat seekor burung. Seekor burung yang mana burung ini sedang mendekati betinanya, artinya ada seekor burung jantan sedang mendekati burung betina. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman menghentikan perjalanan mereka, lalu berkata kepada para rombongannya, "Tahukah engkau, wahai uh, Fulan, katanya apa yang dikatakan oleh burung tersebut?" Maka uh, para sahabatnya ini, atau para rombongannya, berkata kepada Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui ketimbang kami." Maka pada saat itu Nabi Sulaiman, alaihi salam, mengabarkan kepada para uh, rombongannya tentang bahwasannya burung ini sedang menghitbah, ataupun sedang mendekati, ataupun sedang ingin uh, mendapatkan hati dari betinanya, sehingga kata Nabi Sulaiman bahwasanya burung ini berkata kepada betinanya bahwasanya jika engkau menikah denganku maka engkau akan aku bahagiakan akan kubangunkan rumah di atas benteng Damaskus akan aku berikan engkau uh, rumah yang megah di atas benteng Damaskus kemudian Para rombongan ini berkata kepada Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya benteng Damaskus, di puncak benteng Damaskus itu tidak mungkin apapun bisa masuk ke dalamnya karena saking begitu rapatnya, tidak mungkin orang bisa memasukinya." Maka kata Nabi Sulaiman bahwasanya sesungguhnya burung ini telah berdusta kepada betinanya. Dan demikian keluasan ilmu Nabi Sulaiman dan pengetahuannya tentang bahasa burung. Maka, uh, alaihi salam Nabi kita yang mulia, Nabi Sulaiman. Semoga Allah senantiasa merahmatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa utina min kulli syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bahasa lain, juga mengajarkan bahasa lain kepada para hewan yang lain. Artinya Nabi Sulaiman memahami bukan hanya pada bahasa burung tetapi kepada makhluk Allah, hewan-hewan yang lain, dan juga bahkan kepada para jin, Nabi Sulaiman memahami bahasa mereka. Dikisahkan dalam sebuah riwayat di sini bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam, sedang bersama dengan para sahabatnya, sedang bersama dengan para sahabatnya, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berjalan. Sedang berjalan, dan mana di situ terdapat gerombolan eh, semut, segerombolan semut yang sedang berjalan mengitari perjalanannya, dan kemudian rombongan Nabi Sulaiman Alaihissalam maju dan bergerak mendekati gerombolan semut itu. Maka, pada saat itu Nabi Sulaiman menghentikan perjalanannya, menghentikan perjalanannya, dan bertanya kepada eh, pimpinan. Gerombolan semut itu tentang apa yang sedang mereka lakukan. Maka, pada saat itu, na, semut itu berbicara kepada Sulaiman tentang hajatnya bahwasanya ia ingin membawa gerombolan dari semut itu untuk melintas. Maka, pada saat itu Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya, dan juga e, pada saat itu berhentilah rombongan Nabi Sulaiman dan menanti gerombolan semut itu untuk terlewat terlebih dahulu. <tul> kiram wa <'an> Sebagaimana. dalilnya dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Naml yang serupa di di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala hatta idza ataw hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yah, la yahtimannakum sulaiman sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang hal ini hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai hey, berkatalah seekor semut, hai hey, semut semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman, dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Dan pada saat itu Nabi Sulaiman menyadari tentang adanya semut bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam memberhentikan rombongannya agar bisa semut-semut ini memasuki sarangnya kembali apabila tidak maka otomatis rombongan semut itu akan diinjak oleh tentara dan rombongan dari Nabi Allah Nabi Sulaiman alaihissalam. salam kemudian dalam itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah ini fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an كُرَّنِ عَلَيَّ وَعَلَى الَّذِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Kemudian uh, dijelaskan bahwasanya maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Yeah. Saking Nabi Sulaiman alaihi salam menyadari tentang perkataan semut itu. Do -do Nabi Sulaiman tersenyum. Mendengar dan tertawa mendengar perkataan semut itu. Mungkin karena saking takutnya gerombolan semut ini. Sehingga melihat begitu banyaknya pasukan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Dan otomatis mereka akan mati. Mereka akan terinjak oleh gerombolan tersebut. Maka... disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan dari Nabi Sulaiman tentang bahasa mereka ataupun apa yang mereka bicarakan maka Nabi Sulaiman tersenyum kepada uh, dan tertawa kepada semut tersebut kemudian berkata dan dia berdoa ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu ibu dan bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridai dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang saleh. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memintakan ilham dan rahmat kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya dan Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih. Khatil kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki sifat yang mulia. Sifat mulia yang dikabarkan bahwasanya Sulaiman alaihi salam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan untuk selalu bersyukur. ikhwah, wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang paling penting bahwasanya Uh, bahkan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala dan nabi-nabi Allah yang lainnya bahkan ketika derajat mereka di sisi Allah mulia, ketika di sisi Allah mereka adalah orang-orang terbaik tapi mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa meminta pertolongan dan juga meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala demikian yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya mentakdirkan dirinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Karena kita melihat bagaimana fenomena umat kita sekarang ini, terkhususnya kita kaum muslimin, bahwasanya banyak orang-orang ketika dia diberikan kelebihan oleh Allah, ketika dia diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, maka mereka melupakan tentang siapa yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Siapa yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki? bahkan seorang raja, seorang nabi, mukjizat yang luar biasa Allah berikan kepada dia. Senantiasa dia meminta taufik kepada Allah, senantiasa dia meminta petunjuk kepada Allah, senantiasa dia memohon agar senantiasa jangan lupa tentang siapa dirinya. Walaupun dia seorang nabi, tetapi dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari sifat sombong, sifat tidak ing sifat buruk, sifat tercela lainnya. namun berbeda dengan kita. Ketika kita diberikan nikmat yang kecil, ketika kita masih diberikan nikmat yang tidak sepantasnya, tak, yang nikmat itu luar biasa kita lupa tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan hidup yang mewah, tak, harta yang melimpah, anak istri yang banyak, dan juga mungkin diberikan kesehatan yang baik ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seringkali kenikmatan-kenikmatan tersebut membuat dia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak demikian yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Nabi Sulaiman AS. Dia seorang raja tapi dia meminta taufik kepada Allah. Dia seorang Nabi tapi meminta petunjuk kepada Allah. Dia memiliki segalanya, memiliki mukjizat, memiliki pengetahuan yang lebih. Tapi dia senantiasa meminta dari Allah untuk dijauhkan dari sifat ujub, sifat sombong, sifat angkuh. Dan senantiasa dia meminta Allah agar tanamkan dalam hatinya, ditakdirkan dalam jiwanya agar senantiasa bersyukur kepadanya. Lantas, apa dengan kita? Kita hanya manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Kita hanya manusia yang fakir di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya ilmu yang kita pelajari, hanyalah sedikit yang kita peroleh kekayaan yang kita dapat itu hanyalah sebatas duniawi, pekerjaan jabatan yang kita peroleh itu hanyalah dunia semata. Dan kita berani mengkhianati Allah, kita berani meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Lantas apakah yang nantinya akan engkau pertanggungkan jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi Allah sendiri Nabi Sulaiman Alaihissalam senantiasa meminta petunjuk dan bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur atas nikmat yang luar biasa diberikan kepadanya. Ia dilahirkan dari seorang nabi dan dilahirkan dari ayahnya seorang nabi dan juga diwariskan kekuasaan menjadi seorang raja. kiram <tuh> wa <-tuh> Abdul Razak berkata diriwayatkan dari memar dari Az-Zuri ia berkata sesungguhnya Sulaiman bin Dawud alaihi salam keluar dengan teman-temannya untuk meminta turunnya hujan. Jadi pada saat itu sedang terjadi kemarau masa penceklik di negerinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman memiliki niat dan juga memiliki azam berserta dengan para sahabatnya dan pengikutnya untuk melakukan doa ataupun meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sulaiman melihat seekor semut yang berdiri di tempat yang agak tinggi dari kaumnya. Jadi, pada saat itu Nabi Sulaiman Alaihissalam melihat uh, semut, dan juga uh, tentang ini, dalam riwayat lain menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman Alaihissalam berbicara dengan semut. Jadi pada saat itu sedang terjadi masa peceklik dan Nabi Sulaiman bersama para sahabat keluar untuk meminta, meminta hujan kepada Allah. Lalu dia melihat seekor semut dan seekor semut ini berdiri di atas ketinggian. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada semut ini agar pindah ataupun agar mencari jalan lain agar mereka tidak terinjak oleh rombongan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. <tuh> kiram Allah Allah Ta'ala menyebutkan tentang kejadian antara Sulaiman dengan seekor hud-hud. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tentang kisah beliau dengan seekor burung kepercayaannya bernama hud-hud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan pada saat itu semua burung dari berbagai macam bentuk burung datang menghadap Sulaiman. Jadi, pada saat itu Nabi Sulaiman Alaihissalam membuat sebuah sayembara. Nabi Sulaiman membuat sebuah sayembara, mengumpulkan seluruh burung-burung yang ada di permukaan bumi ini. Yang ada pada saat itu, Nabi Sulaiman memerintahkan dan menyuruh mereka agar mendatangi Nabi yang mulia, Nabi Sulaiman. Kemudian, pada saat itu, setelah mereka menghadap Nabi Sulaiman Alaihissalam dan menerima. Uh, beberapa pesan dari Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman uh, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan sesuatu perintah ataupun suatu urusan. Mereka berdatangan secara bergiliran, jadi uh, secara bergiliran burung-burung itu mendatangi Nabi Sulaiman. Alaihissalam, tim saking banyaknya burung-burung, maka mereka berantrian dan bergiliran untuk menemui Nabi yang mulia, Nabi Sulaiman, maka. Dikatakan bahwasanya tugas burung hud-hud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Bahwasanya, dan yang lainnya yaitu ketika mereka pasukan Sulaiman kekurangan air dalam perjalanan dan di tempat yang gersang. Jadi, ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam sedang melakukan perjalanan bersama sahabatnya, maka mereka mengalami kehausan dan juga mengalami uh, kekeringan, baik itu dari... Uh, Kebutuhan mereka terhadap air, maka Nabi Sulaiman Alaihissalam memanggil burung-burung itu, dan sampailah tiba di e, fasenya, ataupun e, sampai pada giliran burung Hud-Hud ini, maka Nabi Sulaiman Alaihissalam memerintahkan kepada hud-hud agar dia terbang tinggi dan mencari sumber mata air. Dan Pada saat itu, e, para sahabat sudah kehausan. Sahabat Nabi Sulaiman sedang berada dalam kehausan, maka Nabi Sulaiman memerintahkan burung ini yaitu burung hudhud untuk terbang tinggi dan mencari sumber mata air. Maka pada saat itu uh, hudhud pun mulai terbang tinggi dan mencari di segala penjuru dan segala arah tentang keberadaan air yang dibutuhkan oleh Sulaiman dan juga para rombongannya. ...sampai mencari sebanyak mungkin dan setinggi apapun... ...dan juga segala arah telah dikunjungi oleh burung hut-hut ini... ...maka daripada itu burung hut-hut ini diberikan kekuatan oleh Allah taala ...terhadap dirinya agar bisa mencari air tersebut yang dibutuhkan oleh Sulaiman... ...maka dia terbang hingga dia merasa lemah... ...namun Allah taala memberikan kekuatan kepada hut-hut... dan dia terbang sampai hingga pada suatu ketika Sulaiman mencarinya dan ia sedang tidak berada di tempat pengabdiannya kemudian Nabi Sulaiman Alaihissalam berkata ma -hud man ibin. maka Nabi Sulaiman berkata Mengapa aku tidak melihat burung hudhud -hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Ya, hingga pada saat itu mereka sudah uh, pergi mencari uh, burung tersebut sehingga Nabi Sulaiman tidak melihat adanya hud-hud yang datang. Setelah diperintahkan burung hud-hud tidak datang. Maksudnya apakah hud-hud tidak berada di sini? Nabi Sulaiman bertanya kepada yang lainnya. apakah hud-hud ini tidak datang? Di manakah hud-hud Nabi Sulaiman mencari tentang keberadaan hud-hud ini? Uh, burungnya, burung hud-hud ini.

Okay, marahnya Nabi Sulaiman setelah dia mencari keberadaan hud-hud ini maka dia berkata bahwasanya e la la'adzabanna syadidan yang artinya adalah e sungguh aku benar-benar akan menghukum hud-hud ini. sungguh aku akan menghukum hud-hud ini karena disebabkan hud-hud tidak datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena sudah diperintahkan agar berkumpul, dia tidak kunjung datang. Setelah diperintahkan oleh Hud ini, hingga pada satu hari diketahuilah datanglah Hudhud ini dengan uh, kelelahan, karena sudah terbang tinggi. Uh, maka pada saat itu datanglah Hud ini dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah terbang jauh dan mencari air." Sudah terbang jauh dan mencari sumber mata air hingga pada saat itu. Nabi Sulaiman bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Tim Nabi Sulaiman saking sudah marahnya kepada Hud-Hud tentang apa yang telah dilakukan oleh Hud-Hud ini. Karena dia sudah melalaikan tanggung jawabnya. Sudah melalaikan tentang uh, kewajibannya. Maka Nabi Sulaiman Alaihissalam murka terhadap dirinya dan ingin mengazab Hud-Hud ini dengan azab yang besar. Maka pada saat itu Hud-Hud pun berkata, Wahai Nabi Allah, janganlah engkau... Uh, dengarkan dululah lah penjelasanku dan janganlah engkau mengazabku dengan cepat demikian yang dikatakan oleh Nabi e, burung hudud ini kepada Sulaiman karena sesungguhnya aku telah melihat hal yang luar biasa ha, ini awal cerita bagaimana pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan seorang ratu yang bernama disebutkan oleh para ulama bernama ratu Bilqis atas perantara e, hudud alaihi salam atas izin Allah subhanahu wa taala melalui perantara Hud-hud -hud, mereka dipertemukan, maka Hud-hud mengabarkan tentang berita ini, dan itulah yang menyebabkan Hud-hud ini juga tidak jadi diazab ataupun dihukum oleh Nabi Sulaiman atas kelalaiannya dan atas uh, ketidak uh, tepatan waktunya. Di sini menandakan bahwasanya Ayyul Ikhwah. bahwasanya dari dulu, bahwasanya tanggung jawab terhadap waktu itu sangatlah penting. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menjunjung tinggi yang namanya profesional dan juga menjunjung tinggi yang namanya tepat waktu. Dan ini juga hal yang semestinya kita contoh bagi kaum muslimin bahwasanya hargailah waktu dan gunakanlah dalam hal-hal yang baik dan berusaha untuk menjaga amanah dari yang kita miliki terkecuali mungkin dari, dari ada adanya uzur ataupun mungkin hal-hal yang menghambat kita untuk melakukannya. Maka ikhwah kiram Allah wa iyyakum jami'an. Yang pada saat itu Hud sudah terbang jauh tinggi diperintahkan mencari air. Sehingga terbang tinggi menyusuri seluruh penjuru dunia, maka dia tidak menemukan air namun dia menemukan satu tempat. Di mana tempat ini ia melihat di mana ada seorang se sebuah kerajaan di mana kerajaan itu dipimpin oleh seekor ratu, dipimpin oleh seekor ratu, dan dipimpin oleh seorang ratu. Afwan. dipimpin oleh seorang ratu, yang mana ratu tersebut memerintahkan kaumnya, memerintahkan uh, penduduknya, atau masyarakatnya, rakyatnya untuk menyembah matahari. Hingga pada saat itu, Hud pun mulai mengintip. Dan juga melihat kejadian ini, dan bergegas kembali kepada Sulaiman. Ini awal kisahnya: mengapa Hud Hud bisa terselamatkan dari azab Nabi Sulaiman, karena membawa berita besar ini kepada Sulaiman. Hingga pada saat itu jamian ketika kembali dari perjalanan jauhnya maka Hudud melaporkan hal ini kepada Sulaiman yang pada saat itu Sulaiman hendak menghukumnya dan mengatakan bahwasanya Hudud ini telah berkhianat sudah tidak taat dan juga melalaikan perintahnya maka saat itu Hudud menjelaskan tentang hal kejadian yang ia lihat maka ia berkata kepada Sulaiman wahai Sulaiman sesungguhnya aku telah melihat Sesungguhnya aku telah menyaksikan bahwasanya ada e, hal yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman mulai terpancing dan e, mulai penasaran, "Apakah yang kau maksud wahai Hud-hud? Apakah yang engkau sampaikan tentang, tentang apa yang tidak aku ketahui? Tentang apa hal yang tanpa kusadari hingga pada saat itu Hud-Hud pun mengatakan wahai Sulaiman sesungguhnya jauh di seberang sana terdapat uh, sebuah kerajaan dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang mana ratu itu uh, menyuruh rakyatnya ataupun memerintahkan rakyatnya untuk menyembah matahari Apakah engkau tahu hal demikian? Maka Sulaiman pun e, takjub dan juga e, bersemangat untuk mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Hudud kepada dirinya. Maka Sulaiman pun mengatakan, "Di manakah itu?" Dan Sulaiman pun meniatkan dirinya untuk mendatangi negeri tersebut. Hingga pada saat itu, e, tertarik Nabi Sulaiman Alaihissalam untuk mengetahui tentang lebih dalam e, dari kerajaan tersebut dan ratu tersebut. Hingga pada saat itu. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Hud-Hud untuk membawakan pesan. Untuk membawakan pesan kepada ratu tersebut tentang perintah mengabarkan tentang dirinya adalah seorang Nabi dan mengabarkan kepada dirinya bahwa dia seorang Rasul dan juga seorang Raja. Hingga pada saat itu terbanglah Hud-Hud kembali ke sana ke kerajaan tersebut Uh, yang dipimpin oleh Ratu bernama Bilqis, disebutkan oleh para ulama bahwasanya uh, ratu tersebut adalah bernama Bilqis. Hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmannya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam uh, <coughs> firman Allah Quran Surat an naml ayat 29, sebagaimana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan." Uh, Berkata ia, "Bilkis jadi, setelah Hud uh, Hud datang kepada dirinya dengan membawa risalah ataupun surat dari Sulaiman, bahwasanya ia mengabarkan dirinya adalah seorang rasul, mengabarkan bahwa dirinya adalah seorang uh, nabi, uh, dan juga memerintahkan agar mereka tunduk kepada uh, dirinya, yaitu alias mengikuti syariat ataupun uh, arahan dari Sulaiman, dan juga." di pada saat itu Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya ketika engkau taat maka kami maka aku akan mengampunimu. Maka ketika ketika tidak maka aku akan membinasakan dirimu dan juga kaummu. Demikian perkataan Nabi Sulaiman tentang isi suratnya. Maka pada saat itu Bilqis pun merasa takut karena dia mengetahui bahwasanya Sulaiman ini sangatlah terkenal kuat bersama dengan pasukannya dan ingatlah ayyul ah dan kita sampaikan Pasukan Nabi Sulaiman ini bukan hanya dari kalangan manusia. Pasukan Nabi Sulaiman ini, ataupun tentara-tentara Sulaiman ini, bukan dari orang-orang biasa, tetapi tentara Nabi Sulaiman berasal dari orang-orang kuat. Manusia-manusia pilihan yang mana dikabarkan bahwasanya tentara dari Nabi Sulaiman ini merupakan dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan hewan, dan dari golongan uh, makhluk lainnya. Jadi, saking kuatnya pasukan dari Nabi Sulaiman ini, nah, alaihi salam. Maka siapapun yang mendengar tentang nama Sulaiman, alaihi salam, maka orang akan ketakutan karena dia adalah raja yang kuat. Karena dia adalah raja yang agung, karena dia adalah raja yang disegani, bukan hanya dari segi kekuasaannya, bahkan bukan juga dari segi pasukannya, tetapi juga dia adalah seorang nabi Allah, dia seorang rasul Allah, di mana dia senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas uh, kekuatan dirinya bersama dengan pasukannya maka semua orang yang mendengar tentang nama Sulaiman semua orang yang menyaksikan tentang kehebatan tentara Sulaiman orang akan takut dan demikian juga yang dikabarkan oleh Allah dalam Firman-Nya bahwasanya saat Bilqis pertama sekali menerima perintah atau surat risalah dari Sulaiman yang dibawa oleh Hudud maka dia takut mendengar hal tersebut. Mendengar bahwasanya Sulaiman alaihissalam memberikan risalah dan perintah yang yang diisi dalam surat tersebut agar mereka mengikuti perintah Sulaiman maka pada saat itu Sulaiman Ratu Bilqis disebutkan namanya merasa takut karena siapapun yang mendengar nama Sulaiman otomatis mereka akan ketakutan mereka akan merasa ini ancaman tapi demikian dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyeru orang-orang uh, musyrik pada saat itu. Di mana ratu Bilqis ini adalah ratu, seorang ratu yang memimpin suatu uh, kaum yang mana rakyatnya itu mereka menyembah matahari. Okay. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya ketika Bilqis mendapatkan surat dari Sulaiman uh, yang dibawa oleh Hud Hud maka dia berkata, uh, wahai pembesar pembesarku. Jadi Nabi, uh, jadi Bilqis mengabarkan kepada pembesar pembesarnya bahwasanya uh, ada risalah ataupun kabar dari Nabi Allah ataupun Raja Sulaiman dan dia berkata sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Jadi ini merupakan surat ataupun risalah datang dari orang yang mulia yaitu Nabi Allah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman kata Ratu tersebut, dan sesungguhnya isinya ini kita bacakan dalam riwayat ini tentang isi dari surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Allah, Subhan Allah Subhanahu wa Ta'ala muridkan, dan Sulaiman menulis dalam kitabnya, dalam risalahnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, jadi didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim dan dikatakan bahwasanya inilah awal mula surat menyurat dalam Islam dan hikmahnya itu ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim Dalam berbagai lain pendapat lain disebutkan lain bahwasanya ada pendapat mengatakan bahwasanya awal pertama sekali dilakukan surat menyurat adalah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia memberikan surat kepada Ratu Bilqis maka isi suratnya adalah dibuka dengan Basmallah Bismillahirrahmanirrahim bahwa dan isinya bahwa jangan sekali bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ingat bagaimana meruah seorang raja. Seorang raja yang agung bernama Sulaiman. Nabi Allah, Rasul Allah. Dia tidak pernah gentar pada orang-orang yang memusuhi Allah ia katakan kepada mereka yang masih musyrik yang masih menyembah yang bukan Allah masih mensyirikan Allah kepada mereka menjerum mereka kepada tauhid tidak menggambarkan kelemahan maka Nabi Sulaiman mengabarkan kepada uh, Bilqis bahwasanya uh, wahai Bilqis demikian hizirnya wahai engkau orang-orang yang wahai engkau orang-orang yang mensekutukan Allah janganlah engkau menyombongkan diri dan datanglah kepadaku dengan berserah diri, muru'ah seorang raja. Teb ah seorang raja, dia tidak pernah gentar terhadap orang-orang yang berusaha untuk merusak ketauhidan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ratu Bilqis bermusyawarahkan berkaitan dengan permasalahan dirinya. Jadi pada saat itu melihat surat yang dikirimkan oleh Sulaiman, maka pada saat itu Ratu Bilqis mulai khawatir dan dia mengumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya, penasehat-penasehatnya berkumpul untuk membicarakan tentang surat yang dikirim oleh Sulaiman ini. Maka pada saat itu mereka berkumpul, maka Allah subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut dan berkatalah dia Bilqis. Jadi Bilqis ini berkata kepada para pembesar ini, Hai para pembesar, wahai para para penasehat, penasehat, penasehat kerajaan. Penasehat, penasehat dirinya. Tep. Uh, maka dia berkata, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Dan ini merupakan kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana uh, Bilqis mengambil keputusan yang mana dia tidak mampu ataupun tidak bisa memutuskan keputusan itu karena ia takut kepada Allah dia takut bahwasanya nanti Sulaiman akan menghancurkan kaumnya menghancurkan rakyatnya maka dia berusaha untuk menyampaikan itu kepada pembesarnya bagaimana keputusan pertimbangan yang baik dan insya Allah akan kita usahakan dan kita lanjutkan pembahasan kita nantinya bagaimana kisahnya tentang Ratu Bilqis ini Men, e, tanggapan Ratu Bilqis terhadap surat yang diberikan oleh Sulaiman, karena pada saat itu juga terdapat riwayat bahwasannya Ratu Bilqis ini saking ketakutannya, maka dia memerintahkan para rakyatnya untuk e, mematuhi perintah Sulaiman. Maka insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah e, mudahkan dan insyaallah juga akan kita sampaikan nanti kekurangan-kekurangan yang mungkin terlewatkan di pertemuan kali ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk kepemahaman agama dan juga pemahaman mencontohi para rasul-rasul Allah dan para nabi-nabi Allah sebab pada merekalah suri tauladan kita dan kepada merekalah kita Mencontohi akhlak mereka dan juga kepribadian mereka untuk mendapatkan nikmat persatunya kita di surga nanti bersama dengan para ambia dan salihin. Aku lumatas tasma'un ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan taufiknya. Anak akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.